Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Lagi kisah viral. Kali ini tentang jam tangan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Datuk Seri Siti Nurhaliza antara nama yang gah dalam industri hiburan tanah air. Walaupun terkenal, beliau sama sekali tidak sombong dan selalu merendah diri. Tidak hairanlah Siti Nurhaliza sememangnya menjadi pujaan ramai. Kalau sudah popular, pasti ada yang dilakukan akan mendapat perhatian orang ramai. Baru-baru ini, ada netizen yang rajin menyiasat harga barangan yang dipakai oleh Siti Nurhaliza meskipun beliau dikenali sebagai seorang yang tidak gemar menayang barangan mewah. Di laman Twitter, seorang netizen mendedahkan jenama jam tangan mewah Richard Mille yang dipakai oleh Siti Nurhaliza dianggarkan bernilai 100 hingga 150 US dollar. Bila ditukar ke mata wang Malaysia, harganya mencecah lebih 627,000 ringgit Malaysia. Berikut adalah screenshot dan komen-komen dari netizen. Umum mengetahui Siti Nurhaliza dan suaminya Dr. K sejak kebelakangan ini begitu aktif berbasikal. Untuk itu gigih juga netizen mencari harga basikal, aksesorinya dan juga kasut yang digunakan oleh penyanyi nombor satu negara itu. Kaya raya tapi tidak riak. Orang betul-betul kaya tidak perlu tunjuk yang dia kaya. Rata-rata netizen memuji sikap rendah diri Siti Nurhaliza. Walaupun kaya raya, beliau tidak riak menayang segala kemewahan yang dimiliki. Bukan seperti orang lain yang kita lihat di media sosial. Okey, itu sahaja berita viral untuk kali ini. Bagi yang belum subscribe ke channel saya, sila klik butang subscribe. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ingat. 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 Menang tu kau. Tali raya. Kosong-kosong.